Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan UEFA Nations League Minggu 15 November 2020 serta daftar klasmen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan UEFA Nations League Liga A Grup 3 Minggu 15 November 2020, Portugal kalah 0-1 versus Prancis dan Swedia menang 2-1 versus Kroasia. Hasil Liga A Grup 4, Swiss bermain imbang 1 sama versus Spanyol dan Jerman menang 3-1 versus Ukraina. Hasil Liga C Grup 1, Siprus menang 2-1 versus Luxembourg dan Azerbaijan bermain imbang 0-0 versus Montenegro. Hasil Liga D Grup 1, Malta menang 3-1 versus Andorra dan Latvia bermain imbang 1 sama versus Kepulauan Faroe. Hasil Liga D Grup 2, San Marino bermain imbang 0-0 versus Gibraltar. Berikut daftar klasmen sementara UEFA Nations League tahun 2020. Top skor sementara UEFA Nations League tahun 2020, Erling Haaland memimpin dengan koleksi 6 gol, diikuti Eran Zahavi dengan koleksi 5 gol. Jadwal pertandingan Senin 16 November 2020, Belanda versus Bosnia jam 00, Denmark versus Islandia jam 02.45 di jam yang sama, Belgia versus Inggris dan Italia versus Polandia. Pertandingan UEFA Nations League akan disiarkan secara langsung oleh Mola TV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan UEFA Nations League terbaru tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.